Mata merah ya. Mata merah. Jalak albino mata merah. Ada, besok datang. Ada. Terahan prestasi ya untuk burung ini. Duh. Aman. Aman semua. Bungkus mas, harga berapa tuh? Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kicauannya, selamat siang. Untuk siang ini Omi Channel hadir kembali di pasar burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Seperti biasa untuk gedung warna hijau yang paling depan itu pas belokan, untuk masuk dari pas belokan itu lurus dari samping gedung Pramuka lurus terus ada belokan, itu dia untuk tempatnya. Masakan Padang Kumantu untuk patokannya, depannya ini ada gang. Dan untuk siang ini Omi Channel akan semoga sobat kicauannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Masuk ke depan Masakan Padang Kumantu ada gang sebelah kiri ya, maksudnya kertas burung. Alhamdulillah kita pantau untuk hari ini kertas burung, alhamdulillah ada burung apa aja di sini. Nah, ini untuk teman-teman kita yang sedang mantau, untuk dukungannya Omi Channel mau subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Gimana untuk kabar hari ini mas? Alhamdulillah baik dan harus selalu baik. Pokoknya lemas banget mas. Enggak dong. Selalu ceria. Terlalu ceria ya. Iya. Mantap. Ini untuk hari ini ready-nya burung apa mas? Tanggal 11. Jadi kita kemarin bongkaran murai batu sekitar 350 ekor. Mgada, trotol ring AP Benada, trotol ring AP BNR, gamblingan, rezeki jantan, terus gacoran ring BNR APBN juga ada, tinggal gantang ya, 2.300.000. Terus besok kalau nggak ada halangan nih, jalak suren, jalak putri albino, jalak bali, cucak romo, terus sipol 22.002, cerucuk 22.002. Insya Allah besok kalau udah aktif nggak macet, kita bongkaran skala besar lagi seperti biasa, sehari 3 kali 4 kali. Jadi full lagi ya? Full lagi. Okay. Bisa gampang aja. Nonton aja selengkapnya di channel Gas Burung Alam Gerila. Nah mantap ya. Promo gratis ya. Nah, promo gratis. Mas, untuk yang mau matuh dari jam berapa sampai jam berapa ini? Jam sekarang kita bikin peraturan jam buka jam 5 tutup jam 6. Tutup jam 6? Oke, buka jam 5 pagi tutup jam 6 ya? Iya. Oke. Untuk yang mau kirim-kirim tuker tambah selalu bisa? Kalau kirim-kirim buat 2 hari 3 hari ini kita stop dulu. Stop karena dulu? Karena yang bagian pengiriman lagi tidak ada. Oh pulang kampung? Kalau ada cewek ya yang mau kerja, boleh ke kios burung alam jelir ya? Buat penarik apa gimana? Hah? Buat tambah ya, rame pokoknya pun cewek kalau mau kerja di kios burung alam jelir bisa ya? Kayaknya mau bikin ini nih biar tambah mantap lagi nih ya untuk kedepannya ya. Buat balesin WA aja. Oke, buat balesin WA ya. Soalnya untuk kios burung alam jelir banyak banget yang WA ya mas ya? Sehari kurang lebih 1.000. Pantes banyak yang komen belum dibalas katanya mas. Nah, makanya kalau teman-teman adik punya adik perempuan apa kakak perempuan boleh kerja. Okay. Yang okay. Masih gratis. Mudah-mudahan ini ada yang berminat ya. Ya. Oke. Okay. Nanti untuk selengkapnya silakan langsung kontak saya di atas video. Mantap. Kita langsung pantau ya untuk burung-burung yang tersedia di kios burung alhamdulillah. Untuk burung masterannya juga tersedia dari cililin warna coklat bondolan. Yang udah makan pur total ini mas? Iya pur total. Tapi bondol mas ya? Harganya berapa ini mas? Berapa harganya tuh mas? Cililin? Harusnya 1.125. 1.125. 950 aja. 950 ya? Tinggal ngabisin aja nih. Ada stok 1 ekor 950.000. Untuk yang mau dari ini nanti bisa langsung dipesan ya. Soalnya untuk burungnya juga tidak banyak dari burung cililin. Ini dia untuk teman-teman kita ya yang sedang memantau burung gigas burung alhamdulillah. Ini lagi semangat banget untuk memantau dari murai trotol yang gamblingan stoknya masih banyak. Dan untuk yang udah gacoran ini di sini juga stoknya ada terus untuk stok dari burung-burung murai. Nih, untuk posisinya seperti ini ya. Murainya bodi besar. Ekor panjang daun lebar. Mas Jambul, harga berapa yang kayak gini? Ini kena 2.300. Pantauannya burung bagaimana Mas Jambul? Ini gacor ya. Gacor. Bodi besar ya. Ini mudah hutan ya. Ini ternakan. Oh, yang ternakan. Yang ternakan ini berarti ya. Oke. Okay. Yang lain ada lagi apa enggak Mas Jambul? Banyak. Banyak ya. Ini untuk ternakan semua ya, yang murai pantauannya udah pantau bunyi atau udah gacoran, yang dari APBN. Stoknya masih banyak di sini nih. Iya. Harganya sama apa bagaimana Mas Jambul? Harganya sama. Sama aja ya. Tinggal dipilih aja ya. Ekoran kisaran berapa?
Ekoran kisaran berapa berapa? 19 sampai 21 ya. Oke, stok banyak. Ini dia ya, stok-stoknya sampai ke atas full pokoknya dari burung murai yang ternakan APBN. Dan untuk yang sedang memantau dari murai yang tadi yang udah pada gacoran ini. Penampakan murai palangka yang pantauan udah terpantau rajin berbunyi. Stok ada berapa nih, Mas? Stok ada berapa? Stok tinggal satu ini. Stok tinggal satu ya. Harganya 600 tadi bilang ya? Iya, 600.000 dari murai palangka. Udah makan fur belum nih? Udah fur total. Udah makan fur ya. Stoknya tinggal satu untuk yang mau dari murai palangka. Pantauannya udah rajin bunyi belum, Mas? Rajin bunyi ya. Rajin ya. Ini ada satu ekor aja. Sama cepat ada apa? Nah, ini dia untuk stok yang muda hutan. Muda hutan ekornya bagaimana nih, Mas Jambul? Sekitaran ekor 18 ya. Ekor 18. Bodinya bagaimana nih? Ini body big. Body big. Pantauan bunyi belum? Pantau rajin lah. Rajin ya. Harga berapa ini? Nah, 1.400.000. Stok lagi banyak nih di gas burung, alhamdulillah, dari burung-burung murai, Mas Jambul ya. Iya. Mantap. Untuk yang sedang mencari burung murai, nanti bisa dipantau di sini, dipilih-pilih. Tersedia banyak nih untuk pilihan. Nah, untuk yang sedang dipantau nih dari burung murai juga. Ini untuk burung murai sedang diperiksa-periksa ya, atau dipantau. Nanti kita lihat nih untuk selengkapnya dari burung murai ini. Lagi dipilih-pilih kayaknya ya. Untuk stoknya banyak soalnya. Untuk pilihan dari murai yang pantauannya ini udah terpantau berbunyi atau gacoran. Nah, ada lagi yang sedang ditawar-tawar ini dari burung murai trotol. Ini untuk Pade ya, yang mau beli dari murai trotolan. Ya, lagi dipantau dulu dari murainya. Dicek ya, nanti kalau udah oke tinggal dibungkus. Nah, ini udah oke, Mas Don. Oke, ini mantap. Ini langsung dibawa sangkarnya bawa dari rumah, Mas Don ya. Enak nih kalau begini nih. Ngirit. Iya, bukan ngirit ini. Oh, iya. Maksudnya keamanan ya, Pak De ya. Iya. Keamanan, jadi enak di jalan, Pak De ya. Mantap. Tukeran. Tukeran ya. Tukeran sama apa? Sama kacer. Nanti untuk kamu dari burung kacer ini bagaimana, dipantau bagaimana? Boleh dong. Boleh ya. Oke, ada blorok ya. Ini ada bloroknya dikit ya. Anu itulah ya. Tompel ya. Tompel ya. Nitik. Kira-kira harga kacer berapa tuh? Tuh, tahu ya, ntar sama ini langsung ya. Ini sama ini aja ntar nih kacernya. Ini dia dari stok burung kacer yang tadi habis tukar tambah, yang atasnya ini ada putih-putihnya dikit ya, seperti nitik putih. Harga 350, pantauannya burung udah makan fur. Untuk yang mau dari burung kacer nanti bisa dipantau di sini, tersedia satu ekor. Jadi cepat-cepat dia dapat nih. Nah, ada yang sedang diperiksa ini dari murai trotol APBN. Untuk stok dari murai trotol APBN ini di sini banyak, kaki hitam ya. Untuk terahan, katanya terah prestasi dari murai trotol yang APBN ini. Bungkus ya, soal apa? Mantap nih. Dibungkus 1450 dari murai trotol APBN. Nah, ini untuk Mas Bosnya yang beli. Mas Bos dari mana ini, Mas? Ini disemprot. Dari Parung. Dari Parung. Atur nuhun ya, Mas ya. Nah, ini dibungkus ya. Dari murai trotolnya. Mantap. Udah diperiksa aman ya? Semua. Oke, bungkus. Nah, dipilih-pilih, dicocokin untuk serinya atau nomornya, nomor dalam gelang kaki. Nanti kalau udah cocok, udah benar, baru dibungkus. Untuk stok yang tersedia di kios burung, alhamdulillah, lumayan banyak dari murai yang udah siap ternak ini. Murai betina ya. Panjang itu rata-rata. Tinggal masuk kandang ternak. Panjang-panjang. Ini untuk yang ternakan ya, ekornya lumayan panjang. Harganya 780. Untuk harganya cukup terjangkau ya. Tinggal masuk kandang ternak aja. Nanti untuk yang lagi mencari burung murai yang posisi udah siapan di sini tersedia ya. Di sini masih ada yang masih trotol juga ada nih. Untuk yang trotol ada, yang udah siapan ada. Yang trotol nggak dijual, Mas? Yang siapan aja yang dijual. Oke, yang trotol seperti ini nggak dijual. Jualnya yang siapan aja ya. Iya. Kurang lebih ada 100 ekor. 100 ekor ya.
Posisinya di mana, Mas? Di atas apa gimana? Itu kan semua nih yang di ini ya, untuk stok nyampe ke bagian sebelah sini. Nanti untuk yang mau dari ini bisa langsung dipantau atau kontak WA di atas video untuk pemesanan. Stok full ya nyampe ke sebelah sini. Itu murai betina yang hutan ada nggak, Mas? Yang siapan? Ada juga yang ternakan juga ada. Terus yang ekor-ekor panjang murai ring APBN, ekor panjang mod banyak banget kita. Terus yang trotolan ring APBN BNR, ada yang APBN sekarang yang ready ya. Kemungkinan stok juga masih ada ya. Kemungkinan besok juga datang lagi. Oke, nanti kita pantau. Murai kurang lebih 300. 300 yang apa murai apa? Emblem, trotolan APBN BNR, gearing, terus gacoran 2.230 kemarin udah banyak yang juara. Nah, ini solotan nih. Solotan ya. Gambling. Gambling ini. Harga berapa yang gambling? 450 aja. 450. Mantap. Dibungkus, Mas. Udah dicek ya. Udah aman semua nih, udah dicek. Ini untuk Mas Bosnya yang beli. Mas Bos ini dari mana? Rawamangun. Rawamangun. Terima kasih banyak, Mas ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi jantan dan bagus untuk burungnya. Mantap. Dibungkus ya dari murainya. Nah, ini dia untuk stok bagian yang gamblingan yang barusan saja disolot. Tersedia untuk stoknya ini masih banyak ya. Untuk gambling bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Untuk murai trotol Medan harga 450.000. Stoknya masih banyak. Nanti bisa dipilih-pilih di sini untuk menurut sobat temannya jantan. Silakan langsung diambil ya atau dibeli. Nah, ini untuk yang mantau dari murai gamblingan yang tersedia di kas burung, alhamdulillah dipilih-pilih ya, mumpung masih stok banyak. Untuk yang lagi dipantau, Mas, ini ekor-ekor bondol ya, cuman ini kebanyakan ekor-ekor yang embawe gini, body pick ya. Body ini kemarin yang lepas ekor 20, tapi saya hargain ekor bondol aja 9. Lepas maksudnya bebas apa gimana, Mas? Lepas kena tapi lagi ya. Cukup semua ini ekor 20 nih kemarin. Jadi seperti itu ya. 980. Dia bondol-bondol ekor-ekor panjang rata-rata semua pada copot. Ini okay. Pur total semua. Pur total ya. Oke, padahal tadinya ekor panjang cuman habis ditangkap aja ya. Iya, cok. Habis ada di videonya 2 setawan. Harga berapa, Mas, itu? 98. Yang 98 yang ada ekor dikit-dikit 98. Body big, okay. Bukan body besar ya. Kecil, ya. Oke, stoknya masih ada yang lain, Mas? Banyak ya. Tuk. Nah, untuk yang ini bungkus lagi. Gamblingan, Om. Yang gamblingan. Wah, mantap. 450. Terus dibungkus dari murai trotol yang gamblingan juga tersedianya ini masih banyak. Nah, ini untuk Mas Bosnya yang beli. Mas Bos dari mana ini? Dari Kebon Jeruk. Dari Kebon Jeruk. Terima kasih banyak nih. Beri murai trotol gambling ya. Oke. Mudah-mudahan jadi jantan nih, Mas, nih. Burunya bagus, sip. Dari stok murai trotol yang prediksi jantan, stoknya tinggal 1 ekor. Nah, nanti untuk yang mau lebih mantap lagi, nanti tinggal dipantau selengkapnya ya. Untuk gas burung, alhamdulillah. Biasa untuk yang prediksi jantan ini, harganya dikasih 770.000. Dan untuk dapat ring gas burung, alhamdulillah, untuk prediksi jantan. Biasa untuk yang tersedia di sini, untuk indukannya kisaran 18-19. Dari indukan murai yang prediksi jantan. Mas, murai prediksi jantan kira-kira kapan datang lagi? Kalau nggak datang lagi, lusa. Maksudnya kita stok masih ada 300. Masih ada 100? 300. Kota keseluruhan. Di mana murai prediksi jantannya? Oh, yang enggak, yang ini yang sekarang. Kalau yang prediksi jantan habis. Habis ya? Kira-kira kapan datang prediksi jantan? Bisa ditonton di live streaming. Untuk kelengkapnya ya. Oke. Nah, untuk yang sebelah sini dari murai trotol APBN ring, alhamdulillah ini untuk stoknya masih banyak ya. Untuk yang murai APBN ring, alhamdulillah, harganya berapa nih, Mas? 1.450.000. indukannya terahan prestasi ya. Terahan prestasi ya. Ekornya berapa tuh indukan? Panjang. Ekor panjang nggak dikasih tahu berapa senti, Mas? Enggak, ada yang ekor panjang, ada yang terahan ekor panjang, ada yang terahan ekor sedang. Oh, ada yang terahan ekor panjang banget dan ada terahan ekor sedang ya. Mungkin kisaran 19, 20 sama 21 mungkin. Paling pendek paling 18 ya mungkin ya. Yang untuk stoknya masih banyak nih. Dari murai trotol yang APBN, alhamdulillah masih kisaran ada 50 ekor lagi. Terahan prestasi ya untuk burung ini.
Untuk yang sedang mencari burung beranjangan jatim, ini untuk beranjangan jatim juga tersedia ya. Tapi untuk setianya tidak terlalu banyak untuk stok dari burung beranjangan jatim. Harga Rp150.000. Pantauannya katanya untuk burungnya ini udah kepantau bunyi dari burung beranjangan jatim. Ini nanti untuk yang sedang mencari burung beranjangan jatim tersedia. Dan untuk burungnya dikasih makan seperti biji-bijian ya, dari burung beranjangan jatim. Dari stok jalak rio juga ada ini. Biasa kalau udah dicampur-campur seperti ini, pantauannya udah berbunyi ya. Kalau berbunyi biasa harganya dikasih Rp105.000. Rp100.000 juga biasa dikasih dari burung jalak rio yang biasa udah dipisah seperti ini pantauan bunyi. Burungnya udah makan fur ya dari burung jalak rio. Nah, ada yang sedang diperiksa ya dari burung ini, cucak kinoi. Cucak kinoi yang masih PH kayaknya ini. Ini lagi diperiksa dulu sampai benar-benar aman. Atau dilihat-lihat ya, nanti kalau udah cocok baru dibayar. Dari stok burung siri-siri besar ini juga tersedia. Biasa kalau pas lagi datang banyak itu Rp45.000. Nah, untuk yang ini pantauannya katanya udah berbunyi ya, harga kasih Rp60.000. Stok dari siri-siri besar atau saya bilang kadaun ini ya. Nah, untuk pantauan burungnya sih mulus. Ini ada ekornya dari burung siri-siri besar ini. Nah, ini jadi dibungkus. Ini tuh yang dibungkus burung apa, Mas Dun? Oh, ini kinoi. Tak kinoi ya? Oh, yang tadi dipantau-pantau ya? Iya. Mantap. Eh, tahu dong, kan dilihatin terus. Oh, iya. Harga berapa tuh, Mas Dun? 165 ya. Yang PH. Yang PH. Ini untuk Mas Bos yang beli. Mas Bos ini dari mana? Mas Bos dari mana? Dari Depok. Dari Depok. Terima kasih banyak, Mas ya. Langsung aja. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, okay. Mantap. Mantap. Nah, ada stok dari burung cucak kinoi. Cucak kinoi ini udah terpantau. Nih, udah rajin bunyi ya. Harga Rp165. Cuman pantauannya burung gamblingan ini dari burung cucak kinoi. Udah nyerecet ya. Tuh, udah nyerecet dari burung cucak kinoinya. Untuk yang mau dari ini, nanti bisa langsung dipantau nih di kios burung, alhamdulillah. Tuh, udah bunyi nyerecet. Dari stok burung cucak hijau mini, tapi yang PH ya, atau masih paruh hitam tuh, masih muda, harga Rp100.000. dari cucak hijau PH yang jomin, maksudnya cucak hijau mini ini tersedia. Ini untuk pilihan nih. Ada stok dari burung cucak ranting. Ini cucak rantingnya masih samar-samar ya, seperti ini. Betina atau jantan ini kayaknya sih masuknya masih PH atau gitu ya, soalnya untuk posisinya seperti ini. Harga Rp95.000 dari burung cucak ranting. Untuk yang sedang mencari burung cucak ranting ini tersedia. Nah, ini dia untuk stok-stok dari burung cucak ranting yang masih muda-muda seperti ini. Laki buat dari stok burung jalak ini, untuk jalak-jalak Bali bersertifikat aman. Tapi untuk stoknya tinggal satu ekor ya. Untuk yang mau pesan nanti jantan atau betinanya, silakan ada kontak saya di atas video. Dan untuk harganya Rp1.550.000 dari burung jalak Bali. Posisinya dari burung ini masih muda ya, belum terlalu dewasa. Untuk yang sedang mencari burung jalak Bali, nanti bisa dipantau atau dipesan. Dari stok burung jalak suren, jalak suren pantauannya udah dewasa. Udah dewasa biasanya udah gacoran ya. Harga Rp430.000. Untuk yang sedang mencari burung jalak suren, pantauan udah dewasa dan pastinya biasa udah gacoran dari burung jalak suren. Tersedia nggak terlalu banyak untuk burung dari jalak suren ya. Besok datang jalak suren, jalak Bali banyak. Mas kayaknya mumet, Mas? Enggak. Enggak mumet, Mas?
Itu jalak-jalak kok nggak dapat kosong mas? Besok kita datang jalak albino, cicak rowo, jalak bali, jalak kuning gacoran, jalak putih, semua jenis jalak-jalak yang istimewa besok kita datang. Besok ya? Terus jalak hibrid. Insya Allah pak udah pasti itu bagaimana? Positif. Ini jalak albino besok datang kita ya nih ya. Seperti apa? Besok ya bisa dipantau berarti ya. Jalak albino mantap iya. Banget. Mata merah ya. Mata merah. Jalak albino mata merah. Ada, besok mata datang. Ada. Masa hitam aja. Mata hitam gua udah biasa mas. Dari stok siri-siri Sumatera ya atau siri-siri kecil. Harga 120.000. Ini untuk stok dari burung siri-siri kecilnya. Mulus ya terpantau untuk siri-siri Sumatera ini. Untuk yang mau dari burung siri-siri Sumatera stoknya nggak banyak. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari kios burung. Alhamdulillah untuk stoknya untuk sekarang ini ya banyakan sih dari burung murai yang tersedia di sini. Nah, nanti untuk burung-burung yang lain atau lebih lengkapnya nanti kisaran lusa. Insya Allah lusa pada turun untuk burung-burung yang tersedia di kios burung alhamdulillah ini. Iya. Mas terima kasih banyak mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu mas. Jangan lupa subscribe kios burung alhamdulillah ya. Oke. Okay. Tonton ya mas ya. Ya. Okay. Itu dulu sahabatku. Silakan dikunjungi untuk kios burung alhamdulillah tersedia banyak banget dari burung murai. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, di sini monggo.